Operasi pagi ini diketuai oleh timbalan saya, Superintendent Zaidi Bin Zakaria, yang mana melibatkan jumlah keanggotaan seramai 300 orang termasuk polis dan juga land agency. Dalam serbuan itu kami tumpukan di kawasan Plaza Seri Muda dan juga sekitar kawasan Pekan Seri Muda, yang mana tumpuan kami ialah ke atas warga asing. Warga asing yang ada di kalangannya melakukan kesalahan-kesalahan di bawah Akta Immigration dan juga kesalahan-kesalahan jenayah. So, sehingga sekarang kita telah berjaya menahan seramai lebih 500 orang. Lebih 500 orang warga asing yang terdiri dari warga negara Nepal, Myanmar, Indonesia, Bangladesh, India dan lain-lain. So, ada juga pihak kami telah menahan lebih kurang dalam 3-4 orang yang juga terlibat, yang bila buat saringan awal urin positif dadah. Ada yang positif dadah syabu dan juga ganja. Pihak kami melihat benda ini perlu ditangani oleh semua agensi. That is why pada pagi ini operasi yang diketuai oleh Tuan Nick, ada agensi immigration dan ada juga agensi seperti Madis Bandaran Shah Alam. So, kita juga tumpukan dari segi aktiviti-aktiviti menjual minuman keras secara haram. So, tindakan ini pun ada juga, kita akan update di media lepas ini.